Flek hitam sangat rentan dialami oleh siapa saja. Namun tahukah Mams, jika flek hitam tidak hanya muncul di wajah saja, akan tetapi juga di tangan? Jika Mams termasuk yang mengalami flek hitam di tangan, sebaiknya jangan anggap sepele. Pasalnya, flek hitam di tangan dapat menjadi tanda adanya sebuah penyakit. Salah satunya adalah kanker. Benarkah dan apa saja penyebabnya? Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Flek hitam di tangan disebut juga dengan lentigo. Lentigo biasanya ditandai dengan adanya bercak atau bintik-bintik kecoklatan atau kehitaman pada tubuh. Meski umumnya tidak berbahaya, flek hitam di tangan juga bisa menandakan kanker kulit melanoma. Mam sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter jika flek hitam di tangan menunjukkan ciri-ciri seperti warnanya semakin gelap, bentuknya menjadi tidak beraturan, dan memiliki kondisi warna yang tidak biasa. Bukan hanya itu saja, akan tetapi ukurannya pun membesar dengan cepat, muncul ruam, gatal, dan berdarah juga termasuk ciri-ciri dari flek hitam pertanda kanker yang harus diperhatikan dan juga diwaspadai. Lentigo simplex. Lentigo simplex ini muncul sejak lahir atau pada masa kanak-kanak dan dapat menghilang seiring waktu. Sayangnya sampai saat ini belum diketahui pasti apa yang menyebabkan lentigo simplex. Tetapi pada beberapa kasus, lentigo jenis ini muncul pada anak yang menggunakan salep tacrolimus. Solar lentigo. Solar lentigo terjadi ketika radiasi sinar ultraviolet menyebabkan sel pigmen kulit atau melanosis menjadi terlalu aktif. Kondisi ini mempercepat produksi melanin, yaitu pigmen yang membuat warna kulit menjadi lebih gelap. Solar lentigo muncul di area kulit yang paling sering terpapar sinar matahari, seperti wajah, tangan, bahu, dan juga lengan. Ink spot lentigo. Lentigo jenis ini terjadi ketika kulit mengalami luka bakar akibat paparan sinar matahari yang terik. Ink spot lentigo umumnya muncul pada orang yang memiliki kulit putih atau cerah. Pufa lentigo. Pufa lentigo muncul setelah terapi soralen dan ultravioleta, yaitu terapi untuk mengatasi psoriasis dan eksim. Sunbed lentigo. Sunbed lentigo muncul akibat paparan sinar ultraviolet dari tanning bed atau alat untuk menggelapkan kulit. Lentigo akibat kelainan bawaan. Beberapa kelainan bawaan yang dapat menyebabkan lentigo antara lain sindrom Noonan, sindrom Cowden, sindrom Peutz-Jeghers, sindrom Banayan-Riley-Ruvalcaba, dan sindrom Seroderma pigmentosum.